A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Nabi ummihi wa la alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pada hari ini Mbah Salim bisa bersua kembali kepada saudara semua. Dan semoga saudara dalam keadaan baik, sehat walafiat dan sekeluarganya diberikan keberkahan dalam kehidupan sehari-harinya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini Mbah Salim akan berbagi dengan saudara semua, yaitu sebuah ilmu yang sangat dahsyat untuk menarik perhatian dalam menciptakan rasa cinta yang mendalam pada seseorang. Dan ilmu ini telah terbukti berhasil dalam memiliki pengaruh yang besar terhadap target yang kita inginkan. Dan ilmu ini sangat simpel bila kita menggunakan hari ini juga. Yang perlu saudara persiapkan yaitu, siapkan satu biji merica kering. Yang kedua, yakinkan di dalam diri saudara bahwa niat kita menggunakan ilmu ini bertujuan baik dan tidak merugikan orang lain. Sedangkan yang ketiga, pilihlah target tujuan kita dengan bijaksana. Ya, yang keempat, pilih tempat yang tenang dan sunyi untuk melakukan ritual amalan ini. Bisa di kamar yang bersih, tanpa gangguan apapun, karena memang membutuhkan ketenangan. Sedangkan yang kelima, pastikan jarak antara kita dengan si target tidak lebih dari 30 meter. Ini bila kita melakukan dengan jarak dekat. Bila kita melakukan jarak jauh, maka kita cukup di kamar saja. Tapi bila jarak jauh, lakukan pada malam hari ya. Perkiraan si target sudah tertidur. Ini bila kita melakukan kiriman jarak jauh. Sedangkan untuk jarak dekat, tidak lebih dari 30 meter dari hadapannya. Nah, yang keenam, mulailah dengan membaca doa Bismillahirrahmanirrahim sebagai pengantarnya. Lalu pandanglah target dengan fokus, penuh keyakinan. Sambil memandangi target, mulailah kita memelintir merica tersebut secara terus-menerus. Ya, usahakan kita memandanginya dengan penuh tajam, dengan penuh keyakinan, dengan penuh semangat yang bergelora. Bacalah Bismillahirrahmanirrahim berulang-ulang sambil memelintir merica tersebut. Rasakan kekuatan energi tersebut dalam setiap gerakan yang kita lakukan. Setelah kita melakukan hal ini, perhatikan secara langsung tanda-tanda perubahan pada si target. Ya, jika target sudah mulai gelisah, terlihat rangsang atau menunjukkan minat yang kuat pada diri kita, itu adalah tanda keberhasilan dari ilmu ini. Dan sangat penting untuk mengamati dengan hati-hati secara objektif, mengingat bahwa reaksi target bisa bervariasi, ya. Dan setelah merasa si target gelisah, resah, langsung saja kita dekati. Dengan ilmu pelet yang luar biasa ini ya, dengan media merica kering yang terdapat dalam bumbu dapur, sangat mudah sekali sarananya. Kita tinggal memakai dan menggunakan untuk tujuan si target. Insya Allah saudara akan dimudahkan dalam urusan menggait nafsunya si target. Memanggil, membangkitkan, tidak peduli ya. Bagi yang sudah rumah tangga, bisa tes dengan istri saudara ataupun dengan suami saudara. Bila saudara ingin langsung tes dan reaksinya seperti apa, insya Allah spontan akan nafsu luar biasa. Dan di dalam Bismillahirrahmanirrahim ini ada terusannya para saudaraku, yaitu bacalah Bismillahirrahmanirrahim alif ya wawu, alif ya wawu, alif ya wawu. Nah,
Dan ilmu ini tanpa puasa dan tirakat langsung bisa digunakan saat ini juga. Dan demikian pembahasan dari Mbah Salim tentang ilmu merica putih yang luar biasa ini. Silakan diamalkan bagi saudara yang berkenan, dan silakan diabaikan saja bagi saudara yang tidak berkenan. Siapa tahu suatu hari nanti saudara membutuhkan ilmu ini, jadikan sebagai referensi. Dan apabila ada salah kata, Mbah Salim mohon maaf sebesar-besarnya. Ikutin terus channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.